Halo kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata's Closet. Seperti biasa, aku akan review beberapa tas untuk setiap episode. Kalau ada yang suka langsung aja ya, di screenshot chat ke toko bisa di WA ke nomor 08-17-277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Kita mulai aja yang pertama. Ini aku punya tas pesta ya, dari Saint Laurent. Ya, dari Saint Laurent ya kak. Warnanya dia warna apa ya, Niku bilang ya, warna silver gelap. Ya, silver gelap. Ya, silver tua. Hardware-nya warna emas, pemakaian wajar ya, ini barang second. Oke. Talinya masih cantik banget, Kak. Talinya masih cantik sekali, kelihatan ya. Tuh, ya pemakaian-pemakaian wajar. Di sininya dia sudah Saint Laurent. Ya, tidak ada misspelling. Kulitnya tuh kayak gini. Tuh, cantik kulitnya. Ya, tuh seperti itu. Ini, Kak, size-nya ya. Size-nya di 23. Lebarnya di sekitar 5, tingginya di sekitar 18. Ya, ini kita buka, dia pakai kancing apa namanya magnet. Ya, bagian fetter-fetter sini sama sininya masih aman. Kita buka langsung suede. Kemudian di sini persudutan juga masih aman banget. Di sini juga persudutan aman. Dalamnya cantik ya, pakai suede. Satu kompartemen, satu pocket tanpa zipper di bagian belakang. Saint Laurent Paris sudah cantik ya kak, tuh jahitannya juga rapi. Kemudian nomor serinya ada di bagian sini ya, nomor serinya udah bener, udah yang ngelihat keluar nih, made in Italy. Kemudian nomor serinya ada di atas tuh ya, kelihatan ya kak, ini cantik ya, ini cantik si Saint Laurent. Kalau ada yang mau kasih aku di 640.000 aja, 640, cantik banget. Kemudian berikutnya aku punya Bottega Veneta, cakep. Dia bisa kakak tenteng, bisa kakak shoulder. Warnanya biru, ya. Size-nya ini di 21, lebarnya ini di 9, tingginya ini di 21. Ya, cantik. Warnanya warna biru seperti ini, ada pemakaian-pemakaian tuh ya. Ini kulit asli, tapi pemakaiannya seperti ini juga ya. Kalau dia kegesek-gesek tetap aja ya, Kak. Tuh, ada pemakaian. Bagian handle-nya masih aman, warna birunya cakep banget. Ya, di sini juga pemakaian di bagian apa namanya? Di bagian hardware, tuh ya. Masih oke, tapi tuh. Masih ada apa namanya? Dia masih klek 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 gitu, masih bagus ya. Nah, seperti itu. Persudutannya masih aman. Ya, penggunaan-penggunaan wajar ya, Kak. Size di 22, lebarnya di 9. Kemudian tingginya di 20. Ya. Ini kita buka dulu, kulit asli, ya, kulit asli itu bukannya nggak bisa ngeletek, bisa juga ya kak, cuma ngeleteknya tuh beda, dalamnya tuh nggak warna putih, ya. Kemudian ini tali panjangnya ada dan bisa di-adjust, fetter masih oke, kulit masih oke. Kemudian jarang ya Bottega Veneta sekecil ini ya. Kemudian bagian dalamnya 1-2 kompartemen, ya kak, di bagian tengah ada satu pocket berzipper. Ya, satu pocket berzipper, dua pocket tanpa zipper di bagian depan, di bagian belakang ada satu pocket berzipper, lengkap dengan sertifikat. Lengkap dengan sertifikat ya, Kak. Tuh. Lengkap dengan sertifikat, sertifikatnya cantik. Di sini sudah Bottega Veneta made in Italy. Ya. Ini cantik banget, jarang ada Bottega Veneta yang seperti ini. Ya, kalau ada yang mau kasih aku ini di 920.000 aja. 920 dengan pemakaian wajar yang tadi aku kasih tahu ya, di bagian mana, bagian sini ya, tuh pemakaian wajar, yang lainnya masih aman, hardware-nya juga pemakaian, 920.000 ya. Oke, kemudian berikutnya aku punya Furla. Aduh cantik nih Furlanya, hardware-nya warna emas ya, hardware warna emas Furla, size-nya di 19-20, lebarnya di 4, tingginya di 15. Ya, Furla, pemakaian wajar di bagian fetter. Bagian hardware, fetternya masih aman. Ya, bagian sini juga sama. Oke, nih ya, ada pemakaian di bagian sini. Nih, Kak, ya, pemakaian wajar di bagian sini. Ini kuku-kuku kotor gini ya. Terus, bagian persudutannya aman, dalamnya langsung, apa nih namanya, suede gitu ya, Kak. Tuh. Satu kompartemen, satu pocket tanpa zipper, lengkap dengan tag-nya ya, tag Furla. Di sini Furla genuine leather.
Di situ made in-nya Bulgaria. Made in Bulgaria. Ya, made in-nya Bulgaria. Oke, ini cantik, Kak. Ya, tanda-tanda sudah ada semua. Bisa ditenteng, bisa di shoulder. Cantik banget furlanya ya. Kalau ada yang mau ini kasih aku di 670.000 aja. 670, cantik banget. Kemudian berikutnya aku punya Niki, baby Niki. Ya, baby Niki. Di sini sudah seng lorong semua, seng lorong. Pakai kancingnya magnet tanam. Ya, kancingnya magnet tanam. Di sini sudah ada nih. Ya. Sudah ber double stitching. Kulit masih aman mulus, hardware masih cantik besi bakar. Sudah gepeng-gepeng hardware-nya. Di sini sudah seng loreng Paris. Ya, seng loreng Paris. Kalau menurut aku ini R-nya udah bener, dia R-nya yang di bagian atas agak melengkung. Bagian bawahnya sudah patah, sudah tajam-tajam gitu. Ini yang baby Niki ya, Kak. Size-nya yang di 22. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Di sini sudah seng lorong semua, seng lorong, seng lorong. Masih mulus banget seng lorong Paris, lihat tulisannya ya. Bagian R di atas sudah lengkung, di bagian bawahnya beda ya. R-nya patah gitu, tajam. Satu poket tanpa zipper di bagian depan. Satu poket dengan tanpa zipper di bagian dalam ya, Kak, karena dia baby Niki. Seng loreng Paris made in Italy, nomor serinya ada. Cantik tuh. Langsung begini nomor serinya. Cakep ya. Tuh. Ya, ini udah pedes. Ya, Kak, ini udah pedes, kasih aku di 9,5 aja. 950.000 aja. Ya. Oke. Kemudian berikutnya aku punya Elvi cakep banget, Kak. Ini matang sekali, ya, matang sekali. Bagian persudutan aman, ya, pemakaian-pemakaian wajar, tipis-tipis. Size-nya 24, lebarnya aku nggak usah hitung, ya. Kemudian tingginya di 20, seperti ini. Kulitnya langsung kulit matang, ya. Tuh, seperti itu, ya, jahitannya boleh lihat. Feather-nya oke, bisa di-adjust sama kakak. Kulitnya matang, Kak. Ini kulit asli, ya. Nih, bagian sini. Bagian dalam. Ada Louis Vuitton Paris made in France. Pakai warna biru. Dalamnya Swede. Satu kompartmen. Ada satu poket tanpa zipper di bagian belakang. Nomor serinya ada di bagian dalam. Ya, seri HS tapi masih ngaco. Ya, seri HS masih ngaco. Tapi dari luar ini cantik banget, Kak. Kulitnya juga kulit asli. Ya, kulitnya juga kulit asli. Ini kalau ada yang mau kasih aku di 470 ya. 470.000, cantik beneran. Oke. Okay, sudah selesai. Kalau ada yang suka langsung aja di screenshot chat ke toko, bisa di WA ke nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.